Untuk mempertebal iman dan takwa serta menambah ilmu keagamaan, keluarga besar SD Negeri Leduk Korwil Cam Kembaran Kabupaten Banyumas menggelar SD Negeri Leduk Bersolawat bersama Al Habib Haidar Alwi As-Segaf di lapangan Desa Leduk. Acara bersolawat ini dikemas dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yakni esensi kearifan lokal dan budaya religi masyarakat. Kepala Sekolah SD Negeri Leduk Prasetya Rini SPD mengatakan, kegiatan SD Negeri Leduk bersolawat kali ini merupakan kolaborasi sekolah melalui P5, orang tua siswa, dan pedagang di sekitar sekolah. Menurutnya kegiatan religi kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena dipimpin oleh Al Habib Haidar Alwi As-Segaf. Solawat dengan menggunakan lirik yang mudah diikuti oleh jamaah, baik dari siswa-siswi SD Negeri Leduk, orang tua, dan Syekh Rembania atau pecinta solawat sehingga semua antusias mengikuti solawat. Kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sebelum acara inti SD Negeri Leduk bersolawat. Seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 menampilkan solawat di panggung. Prasetya Rini berharap acara SD Negeri Leduk bersolawat ini adalah bagian dari upayanya untuk menginspirasi siswa, masyarakat, dan semua pihak yang hadir untuk menjadi lebih baik dan hidup dalam damai, harmonisasi, serta ketakwaan kepada Sang Holik khususnya di bulan Ramadan. Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh PJ Bupati Banyumas yang diwakili oleh PLT Kepala Bagian Kesra Dian Budiarto, Forkopim Cam Kembaran, Korwil Cam Kembaran, dan undangan lainnya. Acara berlangsung dengan meriah karena anak-anak SD Negeri Leduk ini betul-betul merasa memiliki. Mereka tampil dengan percaya diri melantunkan berbagai solawat. Bulan suci Ramadan yang akan dihadiri bicaranya para sumbernya yaitu Habib Haidar. Insya Allah kami dihadiri para pejabat dari Kabupaten Banyumas, lain Bapak PJ Bupati yang diwakili dari PLT Bapak Dian Budiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kan jarang ya SD mengadakan acara seperti ini. Ini telah kenapa, Bu? Ya, kami ingin yang lain untuk SD, insya Allah kami bisa dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan dukungan dari masyarakat dan dukungan dari seluruh ketua paguyuban SD Negeri Leduk. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.